Nasib rumah tangga Erin Taulani disorot imbas aksi Andrea Taulani sentuh elus-elus tubuh Ayu Ting Ting terekam video jadi viral. Ya, petaka bagi Andrea Taulani yang awalnya menghibur Ayu Ting Ting rupanya berujung kehebohan publik di media sosial akibat aksinya. Pasca Andrea Taulani disorot, keluarga Erin Taulani mendadak meminta warganet untuk mendoakan agar rumah tangga mereka tetap harmonis. Bukan hanya itu saja, hubungan Ayu Ting Ting dan Andrea Taulani kini saling unfollow di Instagram. Publik menduga hal itu terkait keretakan hubungan Andrea Taulani dan Erin Taulani menguat lantaran sudah jarang foto berdua. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi hubungan Andrea Taulani dengan Erin Taulani sebenarnya? Apa benar nasib keduanya semakin diperparah imbas video bersama Ayu Ting Ting? Baru-baru ini, keluarga Erin mengklarifikasi tentang kabar keretakan rumah tangga Andrea Taulani tersebut. Hal itu soal hubungan sebenarnya Andrea Taulani dan Erin Taulani imbas video bersama Ayu Ting Ting. Kabar miring tersebut ditampik oleh Erin Taulani dan mengatakan rumah tangganya baik-baik saja. Sebelumnya Erin Taulani juga sempat mengunggah sebuah foto. Foto tersebut berisi potret keluarga besarnya saat merayakan Lebaran Idul Fitri. Jika Erin Taulani mengunggah foto itu, Andrea Taulani ternyata tidak berbuat yang sama, sehingga lantas hubungan Andrea Taulani dan Erin Taulani dibicarakan. Pada foto itu, banyak netizen yang gembira karena foto itu seolah membuktikan kalau keluarga mereka baik-baik saja dan tidak goyah. Bahkan salah satu akun bernama @fitrianapipit yang mengaku keluarga Erin Taulani dari Pekanbaru. Ia menjelaskan kalau keluarga Erin dan Andrea Taulani baik-baik saja, mereka hanya jarang terlihat karena Andrea sibuk syuting.